Nah, sahabat mimin, yang dimana di episode kali ini terlihat ya bahwa telah kedatangan pemain baru yang dimana dia adalah seorang penyanyi yang sangat terkenal. Di sini Livia dan juga Nana tengah melihat postingan dari seseorang itu ya guys, yang dimana Livia pun sangat begitu mengagumi pria tersebut. Di sisi lain, Nana pun juga tersenyum ketika Livia mengatakan bahwa ternyata Ray itu adalah penyanyi yang sangat tampan. Sehingga kali ini Dewa Buana pun terlihat nampak begitu cemburu terhadap Nana yang ketika itu Nana tersenyum. Bahkan Dewa Buana pun hampir saja terjatuh ketika akan pergi meninggalkan tempat itu dan sambil menggendong Junior hingga si Junior pun menangis ya guys. Dan tentu saja kali ini Dewa mengatakan kepada semuanya bahwa jangan pernah ada yang menyukai lagu-lagu dari si Ray itu ataupun yang lainnya, karena dia hampir saja terjatuh gara-gara si Ray itu. Dan tentu saja hal ini membuat Nana dan juga Livia begitu terkejut dan juga tercengang dengan perkataan dari Dewa ya guys. Di sisi lain, tentu saja si Rani dan juga Pajar yang saat ini selalu memberikan perhatian lebihnya. Di sini Pajar pun memberikan sesuatu dan telah menulis surat di dalamnya bahwa Pajar mengatakan bahwa dia sangat menyukai Rani. Tentu saja Rani juga di sini yang memang sudah mempunyai perasaan kepada Pajar sangat begitu suka dengan apa yang dikatakan dan juga ditulis oleh Pajar itu ya gengs. Nah sahabat mimin, yang dimana di episode kali ini si Alia yang sedang berusaha menjadi orang baik dikarenakan ingin mendapatkan perhatian lebih dari Pak Noval, dia mencoba untuk menyelamatkan Nana ketika ada sesuatu yang akan terjatuh di sana. Namun sangat disayangkan ketika Nana jatuh, Dewa Buana malah salah berprasangka. Dia mengatakan bahwa si Alia ini akan berusaha untuk mencelakai Nana dan juga Junior, hingga tentu saja membuat Alia semakin panik dan terkejut dengan tuduhan yang dilakukan oleh Dewa Buana. Nah sahabat mimin, kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Saksikan terus kelengkapannya hanya di SCTV.